Okey, di studio sekarang ni kita ada Pak Ya, kita ada Amalina dan juga Azira Syafina. Azira ada program Intrend Instaraya. Intrend, yes, Instaraya. Right. Daripada majalah Intrend tu ke Instaraya, oh, Instagram yeah. lagi, Raya lagi, TV Betul. Lagi. Macam mana you gabung? Dia program apa tu? Dia sebenarnya program pasal fashion. Fashion. Dia senang je macam kita nak ajar penonton kat luar sana macam mana you nak menggayakan baju-baju raya masa bulan puasa, masa raya nanti. And then also dia ada bagi tips-tips sikit macam mana you nak buat makeup look. So you mengacara seorang ke ataupun ada guest artist sentiasa? Kita ada guest artist, kita ada 4 orang designer and also 4 orang makeup artist. Okay. Wah, dah jadi host sekarang eh. Wah, alhamdulillah. Kak Amalina. Rancangan memasak eh. Biasalah. Rasa nostalgia Ramadan. Bersama dengan dihoskan oleh Datuk Chef Wan. Ya, dihoskan oleh Datuk Chef Wan. Okay. Dan Kak Long rasa bertuahlah sebab Kak Long terlibat dalam program ni. Bukan Kak Long seorang tu, tapi ramai lagi artis-artis. Siapa lagi yang lain? Tak silap Kak Long ada 22 episod. Iaitu alas, angkatan kita juga Era Fazira, Cik Ta, ada Aaron Aziz, ada Fat Boce, ramai lagi. Dan yang best sekali, Kak Long dah lama tak tengok dan tak pernah tengok lagi dah sekarang ni, Nur Kumalasari. Nur Kumalasari! Masak juga? Ya, Kak Long rasa memang tahun ni kira makna program masakan yang paling letup kita hari ni. Bila ni boleh tayang tu? Dia, tak silap Kak Long. 6 Mei? Dia dalam... Yelah, first day puasa. First day puasa. So, dia Isnin hingga Jumaat, jam 5 petang di Astro Prima. Betul, Astro Prima dengan Prima IG. Memanglah, ngam-ngam lah dekat-dekat time nak buka puasa tu kan. Betul. Apa cerita al puasa ni? Terima kasih lah. Sebenarnya kami ni dah buat untuk rakaman sepatu reunion al puasa. Akan ditayangkan setiap hari Jumaat, hari yang sama. Baik. Tetapi tayangannya pada pukul 10 malam. Lepas terawih lah. Lepas patutnya terawih. Pukul 9 tapi tak boleh. Kalau nanti orang tak pergi masjid pula kan. Seminggu sekali ataupun every day? Seminggu sekali setiap hari Jumaat. Dan satu lagi episod di hari raya. Special lah. Total? Special lah. Berapa total semua? 5 episod. 5 episod termasuk raya lah. InsyaAllah. Lepas tu yang Pak Ya ni daripada Melaka tau ni. Daripada Port Dickson. Datang sini sebab kami tengah syuting sepatu reunion raya Gear 5. Gear 5? Gear 5. Tajuknya Gear 5. Aja gila. Itu apa yang apa dia? Apa dia dalam cerita tu? Dia cerita pasal biasalah tentang cerita apa, kisah tentang raya, kekeluargaan yang akan ditayangkan sepanjang 5 hari berturut-turut di hari raya. Okay, kalau AMB hari tu last week, 2 weeks ago. Betul. Sepatu reunion ni menang untuk program Meletop. Ya. Yeah. Tahniah. Terima kasih kepada peminat-peminat semua. Dengan this year punya content, adakah akan menang lagi for next year punya AMA? Tengoklah kalau sepatu ada lagi, ada kot. InsyaAllah. Dan lupa nak cakap, dia mengirim salam daripada Port Dickson. Waalaikumsalam. Mau kita ke Port Dickson sekejap? Ada kejap lagi. Okey, Azira mungkin ada sikit untuk dikongsikan dengan penonton-penonton tentang program awak sikit. Okey, Azira just nak cakap jangan lupa saksikan Insta Raya setiap Sabtu jam 7 malam starting 25 Mei di Astro Prima dan Prima HD. Baik. Kak Long punya episod ingat tak bila? Kak Long punya episod entah sebab dia orang recording tu secara rawak kan. Okay. Tapi Kak Long masakan nogori ke apa Kak Long? Tak, sebenarnya ini dia rasa nostalgia ni macam biasalah kita bulan puasa kan nafsu tinggi, harap sangat nak makan benda-benda yang sedap-sedap kan. Jadi rasa nostalgia ni maknanya rasa-rasa masak makanan-makanan yang kita dulu-dulu nak and then diorang buat hari maknanya diorang akan bagi resipi ya gitu dah. Lebih-lebih lagi Chef Wan lah pula. Betul. Dia akan kata orang mengolah kembali untuk rasa tu lagi kebebum. Gitu. Dia bukan macam tu, dia kebebum. Okey, Pak Ya? Ya, apa tu? Sekali lagi lah bagi tahu dia orang bila ni sepatu setiap hari Jumaat. Sepatu reunion Al-Puasa yang akan ditayangkan pada setiap hari Jumaat. Pukul 10 malam sehinggalah 5 episod termasuklah hari raya. InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Alright, terima kasih Pak Ya, Kak Melina, Azira.